Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Dimana ini video lanjutan yang kemarin ya guys, judulnya yang video cara bongkar kompresor ya. Dan ini adalah proses lilitannya. Ini kawat tembaganya yang sudah saya lilit guys. Sini ada dua gulungan ya, atau dua kelompok gulungan ini. Ini adalah kawat running dan yang tadi kawat start guys. Jadi untuk kawat running ini yang memutarkan dinamo ya, dan star yang membantu. Untuk crannya guys, untuk crannya sendiri tebal sekitar 6 cm dan ada 24 lubang. Dimana lubangnya juga berbeda-beda ya, ada yang besar ini dan ada yang kecil. Oke guys, untuk bahan sudah saya siapkan ya kawatnya. Untuk kawatnya sendiri habis 1 kilo guys ini ya. Dan ini adalah bahan bantu lainnya. Tusuk sate guys. Tusuk sate ini akan sangat bermanfaat ya, untuk membantu kita dalam proses penggulungannya atau memasukkan kawatnya di dalam crannya guys. Dan ini adalah kawatnya ya, kawat running. Ini bagian kepala guys. Gulungan yang pertama ya, mal yang kecil. Kita masuk di bagian lubang yang besar. Di sini ada lubang besar ya, ada dua ini. 1 2 3 4. Di mana lubang ini kita namakan isi 202, guys. Untuk lilitan running yang pertama ini kita masuk dari lubang yang besar isi 202. Dan untuk kawatnya ya, ukuran kawatnya saya mengambil data dari pabriknya. Ukurannya 0,60 guys. Untuk jumlahnya juga sama, saya ambil dari datanya langsung ya. Jumlahnya untuk lilitan pertama ini ada 50 lilitan. Dan kita masukin di lubang 202. Untuk lubang yang ukuran besar ya guys, jangan salah. Dan untuk arah lilitannya searah dengan jarum jam. Dari kiri ke kanan ya arahnya. Jadi untuk kepalanya di kiri dan nanti ekornya di kanan. Oke, untuk sampai di sini semoga dapat dimengerti ya. Ini untuk bagian kawat pertama yang nantinya akan menjadi kutub es ya guys. Karena setiap dinamo mesti ada kutubnya dan ini adalah kutub es. Isi 202 sudah masuk. Seperti ini ya guys, isi 202. Lalu lanjut untuk lilitan yang kedua ya ini. Ini lilitannya malnya lebih besar guys, tapi masih menggunakan satu kawat ya, 0,60. Hanya jumlahnya yang berbeda. Jumlahnya ada 100. Ada 100 lilitan. Dan jumlah itu juga saya ambil dari data pabrik ya guys. Jadi masuk di sebelahnya guys. Isi 204 ya. Untuk arahnya juga masih sama, karena ini nanti akan menjadi satu kutub ya, kutub es. Jadi setiap kutub itu ada dua lilitan ya guys, setiap dinamo. Sekali lagi untuk cara memasukkannya jangan terlalu dipaksakan ya, nanti takutnya kawatnya rusak atau terkelupas lapisan enamelnya guys. Ini adalah kawat lilitan 02 isi 204 guys, dan jumlahnya 100 lilitan, ukuran kawatnya 0,60. Oke, untuk rekan-rekan yang selama ini ya masih betah mendukung channel saya, Anggina Channel ya. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semua. Karena dengan dukungan kalian juga adalah support ya dari diri saya sendiri untuk membuat konten lagi yang pastinya bisa bermanfaat ya dan berguna untuk kita semua. Dan untuk rekan-rekan yang baru masuk atau melihat video saya, bisa melihat video-video yang lain dan juga boleh bergabung
dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya juga, guys. Jika untuk video-video yang saya upload masih kurang jelas, silakan berkomentar dan akan saya balas setiap komentar yang positif ya, guys. Jadi komentarnya yang positif-positif aja. Oke, guys. Terima kasih untuk semuanya. Lanjut untuk videonya, guys. Baik, saya akan lanjutkan untuk videonya, guys ya. Saya akan lanjutkan videonya. Kita akan masuk di bagian kutub N ya. Tadi kan pertama kita kutub S dan ini adalah kutub N. Di mana lilitannya juga masih sama ya, untuk isi 202 50 lilitan dan yang isi 204 100 lilitan, guys. Ukuran kawat juga masih sama, 60 ya, 0,60. Jadi yang membedakan di kutub S dan N ini adalah arahnya ya, guys, arah lilitannya. Ini sangat penting ya, guys, jangan sampai salah. Untuk arah lilitan kita akan balik ya dari yang kutub S tadi. Jika tadi kutub S searah dengan jarum jam, maka untuk kutub N nya kita balik berlawanan dengan jarum jam, guys. Dan cara memasukkannya tetap sama. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Untuk kawat dan lilitannya sama semua, hanya bedanya arahnya ya, guys. Arah lilitannya yang berbeda. Karena kita masuk di kutub N, jadi arahnya akan kita balik lagi. Oke, seperti ini ya. Simak terus, guys, videonya ya, agar tidak salah nanti ya saat mempraktekkannya sendiri di rumah. Oke. Oke, untuk kumparan S dan N sudah ya. Nanti sini ada lagi N dan S lagi ya, guys. Jadi saling berhadapan ya, untuk S berhadapan dengan S dan yang N dengan N. Oke, lanjut videonya, guys, untuk lilitan bagian kutub S ya. Jadi ini untuk kutub S lagi. Baik, jadi ini udah selesai, guys ya, untuk kumparan runningnya. Dan di sini ada keluar dua kawat ya, kepala dan ekor. Jadi untuk lilitan running ini keluar dua kawat, kepala dan ekor. Dan setelah ini saya akan lanjutkan untuk
memasukkan gulungan ini ya, starnya atau kumparan bantu. Jadi untuk rekan-rekan yang masih belum paham, bisa diputar ulang ya guys videonya, dan jangan di skip agar ilmu yang saya sampaikan bermanfaat ya dan bisa dipahami juga. Jika masih belum paham juga, silakan berkomentar guys, nanti akan saya balas untuk komentar yang dikirimkan ya. Oke, sampai di sini videonya, saya akan lanjutkan nanti ya video selanjutnya. Oke, sampai jumpa guys.